Ini dia headline news pukul 6 waktu Indonesia Barat. Satres Narkoba Polres Musirawas meringkus bandar narkoba yang merupakan oknum anggota polisi dari Polres Musirawas, Sumatera Selatan. Saat ditangkap di rumah tersangka, Bribtu DP, petugas menemukan seperangkat alat hisap sabu dan barang bukti sabu. Saat diperiksa oknum polisi, bandar narkoba tersebut bungkam dan berusaha menutupi wajahnya. Bribtu DP diringkus berdasarkan informasi dari salah satu kaki tangannya, Iwe, yang ditangkap terlebih dulu di Kelurahan Moneng, Sepati, Lubuk Linggau, Timur. Dari tersangka Iwe diamankan barang bukti 7 bungkus narkoba jenis sabu seberat 42,36 gram, 23 butir ekstasi, serta uang puluhan juta rupiah hasil penjualan narkoba. Selain itu juga didapati 1 bungkus ganja kering, 2 unit timbangan digital, dan juga 3 catatan buku bon narkoba, serta bukti transferan bernilai ratusan juta rupiah. Petugas masih melakukan pengejaran terhadap 2 tersangka lainnya guna mengungkap jaringan yang lebih besar. Selain diproses pidana akibat perbuatannya, Bribtu DP terancam dipecat secara tidak hormat dari Dinas Kepolisian. Bisa, 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 bisa.